aku Kersika. Jadi hari ini aku bakalan review produk yang lagi viral banget ya di TikTok. Dan produk ini tuh juga laris banget di Shopee, yaitu produknya Glad to Glow. Sobat kalian penasaran kira-kira ini sebagus apa? Kalian juga banget nonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat di like dulu. Nah, jadi aku tuh penasaran banget sama produk dari Glad to Glow yang Mugwort Salicylic Acid Acne Clay Stick. Jadi kan aku lagi suka banget ya sama clay stick itu karena lebih gampang gitu diaplikasiinnya, bisa sambil tiduran gitu. Dan kita bakalan langsung bahas aja produknya. Jadi ini tuh untuk mengecilkan pori-pori dan juga untuk menenangkan kulit yang lagi berjerawat. Untuk isinya 25 gram, aku beli harganya Rp35.000. Dan untuk packagingnya itu mini dan juga simple gitu. Terus untuk manfaatnya, ini membuat kulit terasa kencang, membantu wajah tampak lebih halus dan juga menyegarkan wajah. Dan aku bakalan langsung buka produknya karena aku belum maskeran dari kemarin. Kemarin tuh mau maskeran tapi kayak males gitu. Jadi aku mau pakai ini. Dan seperti ini dia. Ini aku bakalan buka. Terus ini tuh tinggal diputar gitu ya. Ini ada packaging kaca gitu bagian atasnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah pakai tinggal ditutup lagi. Nih. Nih. Jadi produknya tuh seperti ini ya. Terus ini aku mau putar sampai atas guys, karena aku mau kasih lihat ke kalian produknya itu sepanjang apa gitu. Wow. Jadi segini ya. Ini tuh bisa sampai 2 bulan pemakaian atau lebih. Oke, aku bakalan langsung aplikasiin aja di wajah. Ini gampang banget. Kayak tinggal diginiin gitu. Dan untuk aromanya ini Mugwort banget. Jadi aroma teh gitu loh guys. Kayak aromanya fresh gitu. Jujur ini gampang banget diaplikasiin ya. Jadi ini udah aku aplikasiin di wajah, enak banget, ada sensasi dingin gitu. Dan ini tinggal kalian tutup lagi pakai penutup kacanya, terus tinggal diturunin gini, gampang banget, terus tinggal ditutup lagi. Dan ini aku bakalan tunggu sekitar 15 menit, nanti aku bakalan bilas pakai air, so kalian stay tune. Jadi seperti ini dia hasil pemakaian masker dari Glad to Glow yang Acne Clay Stick. Dan tadi tuh dibilas gampang banget, waktu dipakai selama 15 menit itu ada sensasi dingin gitu ya di wajah, jadi benar-benar fresh gitu. Dan hasilnya seperti ini. Ini ada lembabnya jadi gak bikin wajah kering keset. Dan ini tuh halus banget di wajah. So, kalian wajib banget buat nyobain masker terbaru dari Glad to Glow. Harganya juga terjangkau banget. Nanti buat kalian mau beli, aku bakalan taruh link pembelinya di description. Semoga bermanfaat. Bye, see you in my next video.